Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigetitindo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya mau ngomongin tentang ya ini adalah Samsung Galaxy Note 9 versi Snapdragon dan kira-kira gimana sih performanya di tahun 2021 ini. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu bilang kalau perpaduan antara chipset Snapdragon dengan One UI itu adalah salah satu yang paling saya suka. Nah, ini udah saya pakai sekitar 2 mingguan. Kira-kira gimana sih pengalaman saya selama 2 mingguan menggunakan Samsung Galaxy Note 9 ini? Oh ya, untuk Samsung Galaxy Note 9 versi Snapdragon ini saya beli di harga 4,6 juta. Dan kalau kalian berminat, coba lihat link yang ada di kolom deskripsi. Usia handphone ini tuh udah masuk tahun ketiga sejak pertama dirilis. Usia yang udah lumayan tua untuk sebuah HP Android yang rata-rata hanya menerima update software itu selama 2 tahun aja. Tapi untungnya unit yang saya pakai ini versi Jepang masih dapat update security patch dan sekarang running di One UI 2.1 dengan base Android 10. Masih lumayan kekinian lah. Tapi sayangnya nggak akan dapat pembaruan ke versi Android di atasnya. Untuk penggunaan sehari-hari seperti komunikasi, terus media sosial, nonton YouTube, handphone ini tuh lebih dari cukup. Dan mengejutkannya, saya pernah coba tuh compare dengan iPhone XR untuk buka tutup aplikasi, ternyata Samsung Galaxy Note 9 ini lebih ngeboot. Ya, meskipun ngebootnya tuh nggak terlalu signifikan, tapi yang jelas yang saya mau tekankan di sini berarti performa dari handphone ini tuh masih sangat mumpuni dan bisa ngimbangin performa dari device-nya Apple yang terkenal punya performa yang bagus. Secara spek ya pakai Snapdragon 845, RAM-nya tuh 6 atau 8 GB, tapi yang saya pakai ini adalah versi 6 GB. Buat saya yang bukan gamers, main COD Mobile di HP ini tuh kerasa lancar. Walaupun peningkatan suhu tuh agak sedikit kerasa. Tapi ini wajar, maksudnya gini nih, secara fabrikasi chipset Snapdragon 845 ini punya ukuran yang bisa dibilang cukup lumayan besar untuk standar zaman sekarang, yakni di 10 nanometer. Layar di Galaxy Note 9 ini menjadi salah satu yang terbaik di pasaran sekarang. Punya ukuran 6,4 inch dan sisi-sisinya melengkung. Resolusinya tinggi, 1440 pixel, bikin pengalaman main game atau nonton konten-konten multimedia tuh kerasa enak banget di Galaxy Note 9. Ditambah lagi pengalaman ini nggak akan keganggu notch ya. Cuman mungkin bagi sebagian orang ini bisa jadi ya minusnya lah, karena handphone ini kan rilisan tahun 2018, dia masih menggunakan refresh rate 60Hz yang mana pada tahun tersebut memang masih banyak handphone yang belum mengadaptasi high refresh rate. Ya, iPhone juga tahun 2020 masih 60Hz kok. Udah tampilan layarnya bagus, lega pula tanpa notch. Note 9 tuh benar-benar bisa jadi best deal banget untuk nikmatin konten multimedia. Karena speakernya ini udah stereo, yang satu ada di bagian bawah dan satunya lagi di atas, nyatu dengan earpiece. Hasil suaranya ini cukup bagus berkat dukungan Dolby Atmos yang di dalamnya tuh kita bisa atur cukup banyak pengaturan untuk kualitas suaranya. Mulai dari equalizer, terus ada Dolby Atmos for gaming, sama ada satu buah fitur yang namanya Adaptive Sound, tapi sayangnya ini nggak tahu berfungsi apa enggak. Karena saya ngerasanya tuh kayak nggak ada bedanya. Tapi overall semua dibandingkan dengan handphone mid-range di harga yang kurang lebih sama 4 jutaan, urusan multimedia, Samsung Galaxy Note 9 ini menurut saya masih lebih unggul. Kalau ngomongin Samsung Note series itu nggak lengkap kalau nggak ngomongin S Pen-nya. Ya, karena ini adalah jelas pembeda dibandingkan dengan smartphone-smartphone lainnya. Buat saya, S Pen-nya ini berguna banget, terutama ketika saya pakai browsing-browsing untuk mencet halaman-halaman yang saya tuju itu lebih presisi menggunakan si S Pen-nya ini. Atau buat saya yang juga konten kreator kayak gini, kerjasama dengan brand itu kan perlu tanda tangan surat. Nah, tanda tangan surat digital lebih enak menggunakan S Pen ketika nulis di handphone kita dibandingkan menggunakan jempol atau telunjuk seperti biasa. Oh ya, S Pen di seri Note 9 juga udah dilengkapi dengan Bluetooth yang kerasa lebih banyak fungsinya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Salah satu fungsi yang cukup berguna adalah pas lagi bikin video sendirian. S Pen-nya itu bisa jadi remote buat shooter kamera, bisa juga buat pindah-pindah kamera dengan memencet tombol yang ada di S Pen-nya.
Di bagian kamera, Samsung tuh nggak merubah konfigurasi seperti yang ada di seri Galaxy Note sebelumnya. Nah, untuk hasil fotonya sebenarnya ya udah lumayan bagus lah. Asalkan nggak dibandingkan dengan handphone flagship tahun 2021 sekarang. Untuk kondisi cahaya yang cukup terang, hasilnya tuh udah lumayan bagus. Produksi warna, saturasinya tuh khas juga warnanya Samsung. Paling yang jadi kekurangan adalah kalau kondisi cahayanya tuh agak menantang seperti kondisi low light. Bagian foto yang shadow itu jelas banget kehilangan detailnya. Dan hal yang sama ini juga bakal terjadi dalam kondisi low light. Ya. Main apa? Main beda, yuk jalan lagi. Sana. Let's go. Kalau ini kamera depan, ini hasil perekamannya seperti ini. Resolusi maksimalnya di 1080, 30fps. Ada stabilization-nya sih, dimana hasilnya lumayan. Kalau dilihat di viewfinder sih oke. Kelihatannya bagus. Cuman dynamic range-nya apakah terlihat bagus? Bagus. Tuh, di belakang awan mendung juga terlihat dengan sangat jelas. Bagus sih ini. Untuk handphone yang udah masuk usia ke 3 tahun ini, menurut saya masih cukup oke. Nah, tadi kan itu saya udah ceritain hal-hal yang bagus dari Samsung Galaxy Note 9 versi Snapdragon di tahun 2021 ini. Gak lengkap dong kalau kita nggak ngomongin kekurangannya. Kekurangan yang paling kerasa bagi saya di handphone ini adalah dari segi baterai. Nah, baterainya ini kan 4000 mAh yang sebenarnya kalau bisa dibilang ukurannya tuh nggak terlalu kecil atau juga nggak terlalu besar, tapi sayangnya performanya di sini mungkin karena ini adalah HP second, jadi performanya tuh udah nggak begitu kuat lagi. Jadi baterainya ini bisa bertahan seharian sebenarnya, cuman daya atau screen on time yang saya dapat itu sekitar 4 jam sampai 4 jam setengah. Jadi ya bisa dibilang standar-standar aja. Nah, yang justru jadi kekurangannya adalah ketika kita mau ngecas. Nah, ngecasnya ini yang masih lama untuk bisa penuh. Itu kan daya yang bisa masuk itu adalah maksimal 15 watt aja. Dan butuh waktu sekitar 2-2,5 jam untuk Samsung Galaxy Note 9 ini penuh. Terus kekurangan kedua, ini mungkin nggak jadi kekurangan bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lagi ini mungkin jadi kekurangan adalah kalau versi chipset Snapdragon umumnya dia menggunakan single SIM. Nah, kebiasaan orang Indonesia kan butuh handphone dengan dual SIM. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Dan mungkin sepertinya video pembahasan saya tentang Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2021 tuh segini aja. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk beli atau ada komentar? Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.